جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat kita berkumpul pada pagi ini solat subuh berjemaah. Semoga Allah jadikan solat subuh kita seperti janji Nabi SAW yang menyatakan, man salla ini al-fajra ini fi jama'atin fa fi dhimmatillah. Barang siapa solat fajar dalam jemaah, maka dia dalam jagaan Allah Taala ini sepanjang hari berkenaan. Dan juga janji Nabi SAW yang menyatakan, as-salawatul khams, solat lima waktu sehari semalam, wal jumu'ah li jumu'ah, jumaat ke jumaat, wa ramadhan la ramadhan, ramadhan ke ramadhan, mukaffiratul lima bainahun, menghapus dosa bagi apa di antaranya, majtunib fatil kabair, selama jauhi dosa-dosa besar. Kita jadi alhamdulillah, kita insyaallah harapkan Allah Taala beri pada kita janji-janji berkenaan. Amin. Baik, tajuk kita sebenarnya saya rasa ini kali kedua, sebab pada bulan dua bulan lepas memang kita ada perbincangan tajuk yang sama, dan betul, itu tarikh 30 Januari kita ada buat perjumpaan di sini, dan tajuk kita mengenali akidah imam empat mazhab, okey, Malik, Abu Hanifah, Nu'man, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, dan juga Ahmad bin Hanbal. Baik, dia tajuk ni macam saya sebutkan itu, yang saya sempat sampaikan adalah pengenalan sahaja waktu kita jumpa. Mungkin tuan-tuan boleh tengok dalam suara sunnah, kita bincangkan solat maghrib di 30 hari bulan Januari. Jadi yang hari ini insyaAllah saya akan cuba masuk pada pendetailan. Pihak yang penganjur minta pada saya sebenarnya, kalau boleh kita nak buat macam daurah, baca kitab. Tapi saya tengok macam subuh ni singkat sebenarnya, paling-paling kita tolak pun pukul berapa, pukul 7.30 pun. Tapi ala kulihal, ni buku depan saya ni, buku Al-Intiqa' fi Aqa'idi Ma'aimatil Fuqaha', Ma'aimatil Arba'atil Fuqaha', pilihan-pilihan tertentu daripada akidah imam-imam empat mazhab. Yakni imam fuqaha' empat, yang fuqaha' ini Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad rahimahumullah. Dan banyak buku yang dikarang sedemikian, dikumpulkan. Dan dalam perbincangan kita dahulu, kita sebutkan bahawa imam empat mazhab ni diketahui akidah mereka pertama melalui tulisan mereka sendiri. Apa mereka tulis, kitab mereka karang atau nisbah pada mereka akan ditengok di situ. Kedua, daripada tulisan anak-anak murid mereka yang menukilkan kata-kata mereka tentang apa akidah ataupun perkara tersebut. Sebab mereka banyak dinukilkan tentang fiqh. Imam empat mazhab ni dinukil mereka fiqh. Tapi sebenarnya mereka bukannya tak belajar akidah. Ini adalah salah kalau seorang tu kata Imam Syafi'i tak ada akidah, Malik tak ada akidah, Abu Hanifah tak ada akidah, tak ada kepercayaan. Sedangkan kita tahu bahawa fiqh atau amalan syariat yang kita laksanakan, dia adalah berdasarkan atau berasaskan kepada iman, berasas kepada akidah. Dan adalah amat pelik kalau kita katakan bahawa para imam tadi tidak tahu tentang akidah, maka kita terpaksa ambil orang selepas mereka untuk dirujuk tentang akidah. Adapun tentang fiqh sendiri yang mereka
dikenali, mereka adalah penukil kepada fiqh ataupun amalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kena faham bila seorang tertengok dalam apa masalah hukum-hukum fiqh. Para sahabat Nabi sebenarnya apa, para imam-imam empat tadi, dia orang penukil bagi pendapat-pendapat tersebut. Dan ada orang tak faham, macam kes mazhab Syafi'i batal sentuhan laki wanita, batal wuduk. Dia orang sebut ayat surah Al-Maidah, aula masumun nisa. Banyak orang pergi masuk campur kepada masalah logik kenapa Imam Syafi'i kata sedemikian. Dia orang lupa sebenarnya apa Imam Syafi'i kata tu adalah pendapat tiga orang sahabat, Umar, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Tiga sahabat ni berpendapat apa Imam Syafi'i kata, sentuh je batal, lelaki wanita bersentuhan batal. Sedangkan yang lain daripada Imam Syafi'i, contoh macam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah ataupun Malik, mereka ambil pendapat majoriti para sahabat yang lain selain tiga orang tadi. So basically kalau kita kena faham, so Imam Syafi'i rahimahullah, dia ambil fiqh dia daripada apa, daripada Juraish. Ibn Juraish ambil daripada daripada Ibn Umar. So siapa guru mereka, Sa'id bin Musayyab, siapa guru mereka ni menentukan masalah fiqh mereka. Maka demikian juga sebenarnya masalah akidah, dia bukannya benda terasing. Bahkan sebenarnya permulaan bagi masalah amal kita memang akidah tu yang dimulakan. Jadi pagi ni, oleh kerana wallahualam, mungkin nanti satu hari nanti ada masa kosong, saya minta mungkin orang buat daurah ni, kita baca kitab ni daripada pagi sampai petang kot, dari 9 pagi sampai 3 petang ke 4 petang, kita buat seharian. Mungkin Sabtu ke wallahualam akan datang lah, supaya dapat tengok betul-betul. Adapun kalau ikut pagi ni, insyaAllah saya akan pilih satu bahagian daripada keseluruhan apa yang dinukilkan daripada para imam ni. Okay, bila kita sebut tentang akidah, tajuk akidah yang akan disentuh bila berkaitan dengan para imam empat mazhab ni, dia ada berkaitan tajuk masalah iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau pembahagian tauhid. Macam mereka faham tauhid. Mana pasal kita kadang masalah dalam masyarakat kita, orang masih lagi tak percaya bila kita sebutkan berkenaan dengan kalau percaya Allah Taala Tuhan sahaja tidak cukup menjadi penyelamatan dari api neraka. So basic dia, kalau kita faham, iblis pun sama percaya Allah Taala Tuhan, tapi tidak menyelamatkan dia daripada perkara tersebut. Dan ini yang berlaku pada golongan ataupun apa, musyrikin Mekah dahulu, digelar musyrik Mekah sebab mereka memang kenal Allah Taala. Mereka keturunan kepada Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail adalah nabi yang diutuskan kepada penduduk Mekah. Allah Taala sebut dalam Quran dalam surah Maryam ayat 54-55, a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa dhkur fil kitabi Ismail, sebutlah, ingatlah dalam kitab tentang Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, dia itu seorang yang benar janji dan dia seorang rasul lagi nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, dan dia dahulu memerintahkan keluarganya untuk solat dan juga zakat. Wa kana inda rabbih mardiya, dan dia, ini Ismail, di sisi Tuhannya seorang yang diredai. So kalau kita faham dari situ, Imam Nabi Ismail alaihissalam yang kira atuk nenek kepada orang-orang Mekah, akan Quraisy keturunan ni kembali kepada Ismail alaihissalam. Ismail mengajarkan kepada kaum keluarga dia solat dan zakat, dan confirm dia akan ajar sekali masalah tauhid. Mana ada solat tanpa tauhid, mana ada zakat tanpa tauhid. Sebab tu mereka, orang musyrikin Mekah dulu, kenal tentang Allah, tahu Allah, tapi tidak sembah Allah sahaja. Sebab tu bapa Nabi nama Abdullah, bapa saudara Nabi Abu Lahab, nama betul dia adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. So basically bapa, dalam keluarga Nabi ada nama yang relate kepada Allah, tapi ada nama relate kepada berhala. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, gelaran dia Abu Lahab lah. Selepas dia maki Nabi, cela Nabi, maka Allah Ta'ala balas kan, tabbat yada abi lahabi wa tab. Allah Ta'ala balas balik, dia cela Nabi kan, dia kata celaka lah kau sepanjang hari, adakah kerana ini kau kumpulkan kami. Dan Nabi berdakwah kepada keluarga baginda, dia tak puas hati, dia marah kan. Bahkan dia sebenarnya jadi besan Nabi,
Pernah anak dia, dua orang lelaki, kahwin dengan dua anak Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Sebaik saja Nabi SAW mula berdakwah, dia suruh anak diceraikan anak-anak Nabi SAW. So ini kena faham nama dia. Macam juga kalau contoh macam Abdul Manaf. Manaf bukan nama Allah. Manaf bukan nama Allah. Nama berhala. Tapi orang pakai. Zaman sekarang kita, orang Melayu kita pakai. Orang Arab tak pakai Abdul Manaf. Ini nama berhala. So dalam keluarga Nabi tu ada tempat-tempat gelaran musyrikin Mekah tu sampai. So basically buat tauhid berkenaan dengan pemecahan. Sebab percaya Allah Ta'ala Tuhan, satu benda. Percaya Allah Ta'ala mentadbir. Tapi adakah kita serahkan ibadah kita kepada Allah, satu benda yang lain, satu benda yang berbeza. Kemudian tauhid pada asma' dan sifat. Kemudian rukun iman, tajuk tentang rukun iman, pemasalan iman, dan juga yang terakhir sekali tentang para sahabat dan juga kepimpinan. Sebab dalam konteks ni memang berlaku bila bila mana zaman para sahabat Nabi SAW dahulu, sudut masalah penguasaan ataupun kepimpinan kerajaan, benda tu termasuk di antara perkara yang ada Nabi ajarkan apa yang tak patut dibuat. Yang cuma lepas zaman munculnya Khawarij, Syiah dan sebagainya, mereka jadikan itu asas kepada masalah akidah. Sedangkan para imam empat mazhab tidak pernah jadikan tajuk itu sebagai tajuk akidah. Dalam kita pun kita dengar macam orang kata apa, dia panggil tauhid hakimiyah. Tauhid bersifat hakimiyah. Maksudnya siapa tak jalankan hukum Allah Ta'ala, kafir. Automatik kafir. Sedangkan benda tersebut masuk dalam kefasikan. Kefasikan maksudnya orang itu berdosa. Tapi belum tentu dia keluar agama, macam orang berzina, minum arak, berjudi. Kalau dia tak kata halal perkara tersebut, dia masih fasik. Dia kata halal berzina, halal minum arak, halal berjudi, tak wajib solat, dia keluar agama. Kena bezakan Sebab ini masalah akidah. Sebab kalau anda kata ada orang tu dia sudut dari sebuah masalah kepimpinan tadi, dia letakkan tajuk berkenaan, dia akan mungkin tersilap. Baik. Oleh kerana kali pertama kita jumpa dulu, kita dah buat penjelasan ringkas tentang imam-imam empat mazhab. Dan zaman mereka hidup, macam mana apa mereka punya ujian dugaan mereka dalam masalah sudut pemerintahan ataupun dalam masalah berhadapan dengan masyarakat. Okey, jadi hari ini insya-Allah kita akan terus pergi kepada, saya pilih salah satu, iaitu berkenaan dengan akidah imam empat mazhab pada tauhid asma' dan sifat. Tentang Allah Ta'ala punya nama dan juga sifat, macam mana kepercayaan mereka, apa yang mereka percaya. Okey, baik, kita mula dengan akidah Abu Hanifah radhiyallahu anhu tentang tauhid. Okey, dalam kitab Fiqh Absat, ini pasal rujukan kita Imam Abu Hanifah, bila kita nak cakap tentang masalah fiqh, dia pun sebenarnya dia kitab fiqh dia sendiri tak karang. Semua anak murid dia, tiga orang yang terkenal, Abu Yusuf, kan, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang pernah Imam Syafi'i jumpa, kemudian seorang lagi Zufur. Tiga orang ni adalah penukil bagi mazhab Imam Abu Hanifah. Mana apa-apa nak tahu tentang Abu Hanifah itu. Tapi berkenaan dengan tajuk bab tulisan dia sendiri tentang akidah ataupun tentang pegangan, ada dinukilkan dua kitab terkenal, satu Fiqh Akbar, satu Fiqh Absat. Sorry, saya punya suara ni sengau sikit. Jadi saya kadang-kadang terni sikit. Kalau saya batuk lagi minta maaf Memang musim ni musim tah. Asyik main panas hujan. Kat sini pun tengok macam tu juga. Panas hujan kan. Panas petang hujan. Tak boleh kita naik motor setiap hari pergi kerja jadi ni sikit. Jadi minta maaf kalau saya batuk jadi. Okey, ala kulihal. Okey, jadi Imam Abu Hanifah bila bab penukilan tentang fiqh, ini rujukan dia. Ini anak murid dia. Ini Qadi Abu Yusuf, Muhammad bin Asad Syaibani dan juga Zufur. Okey, tapi bab berkenaan akidah dia, ini kita akan sebut antara kitab yang dirujuk berkenaan dengan kata-kata Abu Hanifah tentang akidah. Contoh dalam kitab Fiqh Absat muka surat 56, berkata Abu Hanifah, tidak disifatkan Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Marah Allah Ta'ala, redha Allah Ta'ala adalah dua sifat dan sifatnya dengan tanpa bagaimana. Ni kena ingat sebab apa kata-kata Abu Hanifah ni opposite kepada kata-kata Jahm bin Safwan ataupun Mu'tazilah yang mereka kadang-kadang buang daripada Allah Ta'ala
sifat-sifat yang diorang kata manusia ada, Allah ada. Ataupun sifat-sifat apa, nafsu. Macam sayang, benci, marah kan. Macam orang nampak benda ni, eh ini manusia ada nafsu je macam ni. Jadi takkanlah Allah Ta'ala ada, dia cuba buang. Jadi Imam Abu Hanifah kata redha Allah dan marah Allah, dua sifat daripada sifat yang tiada cara bagaimana. Dan ia adalah kata-kata ahli sunnah wal jamaah. Dan Allah Ta'ala akan murka dan redha. Dan tak dikatakan murka Allah hukumannya, redha Allah pahalanya. Tak dikatakan macam tu. Maksudnya tak ada takwilan. Kita sifatkan Allah Ta'ala sebagaimana disifatkan dirinya. Dia adalah yang tunggal, yang menjadi tempat pergantungan, tidak diberanak dan tidak diperanakkan. Tidak ada untuknya sebarang yang setara atau sukufu sesiapa pun. Maha hidup, maha berkuasa, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Tangan Allah di atas tangan mereka, bukan seperti tangan makhluknya. Wajah Allah tidak juga seperti wajah-wajah makhluknya. So, dia, maksud dia pasal kes dalam akidah ahli sunnah, bila kita sebut tentang Allah Ta'ala, apa Allah Ta'ala cerita tentang diri dia, kita isbat. Kita tetapkan Allah ada, apa dia kata. Tapi bagaimana tak boleh kita contohkan. Sebab Allah Ta'ala tidak ada contoh untuk dibandingkan. Macam kalau kita fahamkan kat sini tentang Allah SWT, mengenal Allah SWT, tidak ada orang boleh kenal Allah Ta'ala pertama depan-depan. Macamlah kalau kita sebut dengan objek tentang benda. Kita kenal satu perkara, boleh kenal dengan tiga cara je. A, tengok sendiri. Tengok sendiri depan mata kita. Kita kenal dengan tengok. Dua, kita kenal dengan tengok contoh dia. Contoh. Macam kita kata benda tu macam mana? Alam macam ni. Kita sebut contoh. Alam macam ni, macam ni kereta tu macam ni. Dia contoh. Biar contoh, kita sebut contoh, orang tu akan nampak. Okey. Kita kenal apa-apa ataupun kita dengar daripada orang yang paling mengetahui tentang benda tersebut. Okey. Allah SWT dalam tiga kaedah tadi, kita tak dapat dua. Iaitu lihat sendiri tak ada. Sebab tu kenapa Nabi SAW, para sahabat tanya dalam hadis Bukhari Muslim, para sahabat kata, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamati, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat. Bermaksud Nabi tak pernah ajar mereka lihat Allah di dunia. Dia kata nanti mati nampak tak Allah Ta'ala. Ini faham hal nara rabbana yaumal qiyamati. Yang Nabi terang pada mereka, adakah kamu akan teragak-agak, ragu-ragu, berhimpit-impit terhadap matahari tengah hari yang tiada di antara kamu dengannya sebarang awan? Para sahabat kata tidak. Kemudian Nabi kata lagi, adakah kamu akan berhimpit-impit, bersesak-sesak, ragu-ragu terhadap bulan malam 14 yang tiada di antara kamu dengan sebarang awan? Mereka kata tidak. Nabi kata begitulah kamu lihat Tuhan kamu nanti. So, jadi maksudnya dekat dunia tak akan jadi. Okay. Kedua, Allah tak ada contoh. Dia tak ada contoh untuk dibandingkan. Tak ada contoh. Macam tak boleh. Nabi banyak ajar tentang Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat Allah Taala. Kadang-kadang Nabi berikan untuk kita faham maksud. Faham maksud je. Tapi untuk bandingan tidak ada. Contoh macam bila dalam satu peperangan baginda SAW pernah dengan para sahabat, dalam peperangan sebut terlihat seorang wanita tercari-cari. Kemudian ada budak kecil menangis, wanita tu terus tangkap, susukan depan orang ramai tanpa hiraukan badan dia terdedah. Nabi kata kepada para sahabat, adakah kamu rasa wanita ini sanggup campak dalam anaknya dalam api kalau dia mampu untuk tidak mencampakkan anaknya dalam api? Kamu rasa perempuan ni akan campak ke anak dalam api kalau sekiranya dia mampu untuk tak campak? Maka para sahabat kata, tidak Rasulullah, dia tak akan campak anak dalam api kalau dia mampu untuk tidak campakkan. Maka Nabi kata, Allah, lallah, ini benar-benar Allah, benar-benar Allah lebih sayangkan hambanya banding wanita ini sayang anak dia. Banding wanita ini sayang dia. So dekat situ kita faham kalimah sayang. Faham sifat sayang tu kita faham. Tapi Nabi berikan satu gambaran yang tak ada batasan. Mana kalau kita kan dalam dunia ni,
Memang kasih ibu lah dipanggil sebagai kasih yang paling original. Tak ada sebab apa kan, ibu korbankan jaga anak sebagainya. Memang tak ada sebarang apa, sebarang panggil apa, pulangan. Tak ada pulangan. Tak ada sebarang panggil apa, imbuhan. Ibu tu sayang anak, automatik. Hatta tengok binatang pun, macam ayam kan, bila dia menetas anak, kan sikap dia bertukar, jaga anak dia. Dia tak, dia lindung anak dia. Lepas dah anak dia besar, dia jadi tukar balik lah. Cuma sayang ibu tu memang jadi bandingan paling besar. Tapi Nabi kata kepada para sahabat, Allah lebih sayang hambanya banding wanita dia sayang anak dia. Mana lebih sayang, tapi tak tahu kadar dia, tak ada tahu. Macam gembira. Gembira pun Nabi beri gambaran. Tapi Nabi tak, Nabi supaya kita faham kalimah gembira itu macam mana. Nabi kata Allah lebih gembira dengan taubat hambanya berbanding kegembiraan seseorang kamu kehilangan barangan jumpa balik. Dan Nabi berbandingan dengan seorang yang berjalan di padang pasir kan, dengan kenderaan dia, dengan kenderaan dia terlepas. Atas kenderaan dia, unta ke dia naik tu, semua makanan dia, bekalan dia semua kat situ. Binatang terlepas, dia kejar tak dapat. Dah kejar-kejar, tak, dah putus asa, tak boleh nak dapat balik binatang berkenaan. Dia pun baring tidur bawah kat bawah satu pokok, berteduh. Tak tahu nak buat apa, tak tahu nak pergi mana. Tiba-tiba lepas tengah tidur tu, terjaga. Terjaga-jaga tengok unta yang lari tadi ada depan mata. Berapa gembira orang berkenaan. Sangat gembira. Nabi kata Allah lebih gembira dengan taubat hambanya banding seorang kamu gembira dengan binatang dia yang hilang dijumpai balik. So kita faham kalimah. Kat sini kita faham kalimah. Kita ada nafikan, kita faham maksud. Tapi kita tak tahu cara. Tak tahu cara sebab Allah Ta'ala tak ada bandingan. Tak ada contoh untuk kita, kita letakkan macam mana. Sebab tu bila disebut kat sini dengan tentang sifat, sifat zat atau sifat, sifat af'al ya Allah Ta'ala ada, dia kata bahawa tanpa contoh Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala marah tanpa contoh. Disebut tangan di tangan di atas tangan hamba apa, yadullah faqa'idihim, tangan Allah di atas tangan mereka tanpa contoh. Disebut macam mana je habis. Sebab bila kita macam mana, apa sebab masalah? Sebab tak boleh ada bandingan bagi Allah Ta'ala. Sebab kita dengan kenal Allah tinggal satu je. Ini pemberitahuan dari yang mengetahui. Satu, Allah Ta'ala sendiri. Dia bagi tahu kita apa yang dia ada, apa sifat dia, apa dia nak, apa dia tak suka. Kedua, melalui apa? Nabi atau Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lain dari dua ni, semuanya bohong. Orang tu kata, tapi ustaz saya dia kasyaf, ustaz saya dia habis sanam. Sebab nanti orang Malaysia punya versi ada. Pakistan kan ada pula versi, tahu, tahu kan? Sekarang kat Pakistan, kat India ada orang mengaku jadi Imam Mahdi. Ada orang Malaysia percaya. Benda-benda ni menunjukkan bahawa setiap orang akan ada. Tapi bila kita kata hanya apa Allah Ta'ala cerita tentang dirinya, hanya apa Nabi sampaikan, itulah akidah kita. Lain dari itu tak betul. Ini sudut yang macam Imam Abu Hanifah katakan. Berkata Imam Abu Hanifah dan Fiqh Akbar muka surat 302. Dia kata walahu yadun wa wajhun wa nafsun la kama zakarahullahu ta'ala fil Quran. Dan baginya, bagi Allah Ta'ala, tangan, wajah, jiwa sebagaimana yang disebut oleh dia, oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Fama zakarahullahu ta'ala fil Quran. Maka apa yang Ta'ala sebut ia dalam Al-Quran, min dhikril wajhi, dari sebutan tentang wajah, wal yadi, tangan, wan nafsi, jiwa, fahuwa lahu sifatun bila kaif. Maka ia adalah sifat bagi Allah tanpa contoh, tanpa bagaimana. Dia sifat bagi Allah tapi tanpa bagaimana. Wala yuqal, dan jangan di, dan tidak juga dikatakan, inna yadahu kudratuhu au ni'matuhu. Buat tangan Allah tu kudratnya atau nikmatnya. Tak boleh cakap macam tu. Kadang-kadang kita sekali dikata bila sebut macam tu, kita jisimkan Allah. Sedangkan ini macam Abu Hanifah kata, bukan maksud itu. Bagi macam mana Allah ada, Allah mendengar, kita mendengar. Tapi pendengaran Allah Ta'ala amat sempurna. Tidak ada batasan. Allah Ta'ala boleh mendengar semua hambanya serentak. Serentak.
dahulu ke sekarang ke, kita apa benda depan kita, kita dengar. Benda jadi semalam tak dengar, benda jadi akan datang tak dengar, benda jauh tak dengar. Ramai, maksud dia ramai kan, semua orang cakap saya serentak, saya tak boleh. Tapi dalam hadis sahih Muslim, Nabi nyatakan berkenaan dengan hadis kursi, Nabi kata, Allah Ta'ala kata, ya ibadi, kan, wahai hamba-hambaku, kan, lau anna awalakum wa akhirakum, kalau masuk makhluk pertama kamu sampai makhluk akhir kamu, manusia kamu, jin kamu, di atas pentas yang satu, lalu semua minta, semua minta hajat mereka, hajat mereka, semua minta serentak, baik ke berbilion manusia, juta, kan, sekarang dia bilion kan, baik ke zaman Adam AS sampailah terakhir. Kemudian jin pun sama, letak atas satu pentas, satu kawasan, kemudian semua minta permintaan. Allah Ta'ala kata, aku berikan semua permintaan kamu dan tak akan kurang daripada kerajaanku, melainkan seperti dicelupkan jarum di lautan, dikeluarkan banyak mana yang hilang lautan tadi. Okay, ini perbandingan itu, tapi perbandingan dekat situ tentang tajuk masalah pendengaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang amat sempurna, yang Allah Ta'ala boleh mendengar semua benda, semua benda, semua perkara, tak kira di mana, tak kira bisik, tak kira apa saja, dia akan dengar dan takkan silap. Kita cakap dengan 2-3 orang serentak, kita akan gagal. Kejap, bagi saya cakap dengan awak, yang cakap kejap, saya tak boleh. Jadi dengar, kita faham pendengaran, kita ada kata tak dengar, tak faham. Tapi dengan Allah tanpa cara, tak ada bandingan, tak ada contoh. Itu maksud dia. Macam dekat masalah, macam dikata sini sifat kan, takkan dikatakan tangan Allah itu kudratnya. Sebab Allah tak ada kudrat. Dia sebut tangan lah atau nikmatnya. Li'anna fihi ibtalus sifati, kerana dalam penukaran daripada apa Allah Ta'ala kata tentang dirinya, kita kata Allah Ta'ala tak ada tangan tapi ada kudrat, ada nikmat. Ia adalah pembatalan bagi sifat. Bagi kita pandai-pandai kata Allah tak ada apa yang Allah Ta'ala ceritakan. Dan ini wahwa qaulu ahlul qadari wal i'tizal, dan ini kata-kata ahli qadariyah yang nafikan qadar, pengikut kepada Ma'bad al-Juhani dan juga Mu'tazilah. Jadi memang Imam Abu Hanifah yang cakap, dia kata nafikan sifat itu adalah sifat bagi kumpulan-kumpulan terpesong. So kita ahli sunnah takkan tinggalkan apa-apa untuk sebut tentang Allah Ta'ala, kecuali kita kata kita isbat dengan tanpa contoh. Isbatkan tanpa contoh, jangan kata ada contoh macam mana. Tapi adalah macam mana, tunggu kita mati jumpalah. Bila kita mati, hari kiamat nanti, bila berjumpa dengan Allah Ta'ala, di soal siasat kita, amalan kita, kita akan adalah perbualan dengan Allah Ta'ala. Tahu Allah Ta'ala berkata-kata kita macam mana, tunggu. Jangan nafikan sekarang, sebab awak tidak ada hak untuk menafikan apa Allah Ta'ala nyatakan tentang dirinya. Okay. Dalam kitab Usul Al-Barzawi, ni daripada ulama mazhab Abu Hanifah, dia kata al-ilmu nau'an, ilmu ni dua perkara, ilmu tauhid wa sifat, ilmu tauhid dan sifat, wa ilmu syara'i wal ahkam, ilmu tauhid dan ilmu tentang mengesakan Allah, kenal Allah Ta'ala, dan ilmu tentang syariat dan juga hukum-hukum. Wal aslu fi naw'il awwali, dan asal pada bentuk yang pertama, yakni berkenaan dengan tauhid dan sifat, huwa tamassuku bil kitab wa sunnati, ia lebih pegang dengan kitab dan sunnah, wa mujanabati al hawa wal bid'ati, dan menjauhi akan keinginan hawa nafsu serta bid'ah, wal zumi tariqus sunnati wal jama'ati, dan sentiasa berada pada jalan sunnah dan jamaah, wa huwa alladhi alaihi adrakna masyayikhana, dan di atasnya lah Al-Bazawi kata kami dapati syekh-syekh kami, guru-guru kami, wa kana ala dhalika salafuna, dan di atas itulah orang terdahulu kami. Siapa? Abu Hanifah Nu'man, itu Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf, ini Abu Yusuf saya sebut tadi, anak murid Abu Hanifah, Qadi Abu Yusuf. Muhammad, ini Hasan Asy-Syaibani, wa amatu ashabihim, dan semua teman-teman mereka, semua anak murid mereka, semua dengan pendapat berkenaan. Wa qad sannafa Abu Hanifah radhiyallahu anhu, dan telah mengarang Abu Hanifah radhiyallahu anhu fi dhalika, tentang perkara itu, tentang tauhid dan juga sifat Allah Ta'ala,
kitab fiqh al-akbar wa dhakara fi isbatus sifat, dan disebut dalam kitab berkenaan penetapan sifat-sifat, wa isbati takdir, dan juga penetapan takdir. Sebab zaman tersebut geng-geng qadariyah banyak. Qadariyah ni kumpulan manusia yang tak percaya qadar. Kadang-kadang dia kata macam, kalau qadar ada, kenapa saya kena buat amal? Kenapa saya nak kena amal? Kan qadar dah ada, syurga neraka dah tetap. So kenapa saya nak kena amal? Kalau saya saya buat kerana qadar dah ada, kenapa saya dosa? Sering dengar ayat ni, geng-geng apa yang apa geng belajar hakikat makrifat, ya, dia akan lari tinggalkan amal syariat dengan alasan qadar tadi. Kita kalau dah saya ditakdirkan buat, so kenapa saya salah? So kalau dah ada tempat, kenapa saya beramal? Sebenarnya kan, bab tahu qadar. Qadar ni adalah ilmu Allah Ta'ala yang mendahului segala-galanya. Yang mana kalau Allah Ta'ala apa apa yang jadi, bahkan disebut dalam oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Nabi ada sahih Muslim, Nabi SAW menyatakan Allah Ta'ala tulis qadar, tuliskan qadar ketentuan 50 ribu tahun sebelum jadi langit dan bumi. Sebelum langit bumi jadi, 50 ribu tahun telah ditulis ketentuan apa akan jadi. Okey, qadar ni ilmu Allah Ta'ala yang khas bagi Allah Ta'ala. Tak ada siapa tahu dalam Lauh Mahfuz apa terjadi. Hatta Nabi pun tak tahu. Sebab tu bila Jibril AS tanya Nabi SAW berkenaan dengan kiamat, Nabi jawab apa? Tidaklah orang ditanya mengenainya lebih tahu daripada orang bertanya. Mana kalau kau turun naik, turun naik, ambil wahyu dan bawa dekat aku, kau tak tahu, aku lagi tak tahu. Sebab Nabi tak tahu. Sebab tu Nabi tak boleh berikan tarikh kiamat tu bila. Tapi Nabi diwahyukan berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Tarikh tidak ada. Tahun bila ke, yang sekarang ni kan orang sibuk, Dajjal keluar tahun depan. Tahu kan? Tak tahu. Geng-geng yang apa, teori konspirasi, dia sebut bahawa tahun depan Dajjal dah memerintah. Nanti Imam Mahdi datang, Imam Mahdi keluar. Macam-macam lah, Isa turun. Tahu dia guna apa? Sekejap. Dulu kan apa? Rahman. Kan Perdana Menteri Malaysia kan dulu ikut R-A-H-M-A-N sampai Najib. Tak ingat? Dengan ada orang buat ini kan, R Rahman, yang tegur Rahman. Lepas tu A Abdul Razak, tu Abdul Razak lah. H Husin On. Lepas tu M Mahdi, A Abdullah Badawi, N Najib. Lepas tu dia ada sambungan kedua. Yang sama kedua tu, diorang letakkan pelik sikit lah. Patutnya sekarang ni bukan Ismail Sabri, dia ada nama lain. Pasal apa, dia letakkan M ya. Saya tak ingat, pasal benda ni mensesat. Saya bukan hafal sangat benda macam ni. Tapi dia letakkan tahun. Kalau ikutkan diorang, 2 tahun lagi, tahun-tahun depan ni, tahun 2023, Dajjal dah keluar. Dajjal dah keluar. Mahdi. M-A-H-D-I. M Mahdi. A dia gagal lah, Anwar. Saidi. Dia kata Anwar. M-A-H. H siapa lah? D Dajjal. I Isa. Ini diorang punya kerja. Tak ada siapa tahu kiamat bila lah. Tapi dalam sebab apa? Sebab tak ada siapa tahu apa dalam qadar. Tapi qadar, okey, tahu qadar tu ada, ketentuan kita jadi macam mana, semua orang tak tahu. Ia bukan maksud Allah Ta'ala paksa kita buat jahat. Nak faham macam ni? Kalau saya seorang cikgu, saya ada apa? Ada apa? Pen, ada kertas. Okey. Saya tulis pelajar-pelajar saya hari ni yang datang dalam kelas kan. Saya kata insyaAllah minggu depan kita ada exam. Tapi sebelum exam berlaku, saya tulis siap-siap. Lulus, gagal, lulus, gagal. Saya tulis. Kemudian saya letak benda ni kat sini. Seminggu akan datang, saya tak datang dah. Saya beritahu hari ni, kemudian saya tak datang. So apa benda saya tulis tadi, duduk kat sini lah. Okay. Lepas tu exam berlaku. Berlaku exam. Tiba-tiba ada seorang lepas exam tu, tiba-tiba seorang di antara tuan haji kita datang tengok.
keputusan exam keluar, saya tak datang lagi. Kertasnya dekat sini. Tu Haji kita pun ambil. Ambil-ambil dia tengok. Eh, kau lulus ke kan? Enggak lulus. Enggak kan? Serupa. Serupa. Apa dalam ni? Serupa seperti yang saya tulis. Serupa macam yang jadi. Okey, soalan. Pelajar saya gagal sebab saya tulis ke sebab exam? Pelajar saya gagal sebab saya tulis ke sebab exam? Exam lah kan? Sebab anda exam, gagal, tak dapat jawab. Tapi kertas ni apa benda? Okay, saya sebagai seorang cikgu, saya boleh tahu pelajar saya ni seorang tidur ke, tak dengar ke. Saya tahu. Dan memang saya kadang-kadang tanya soalan, tak boleh jawab. Saya tahu dia tak faham. Saya tulislah berdasar pada pengetahuan saya tentang pelajar saya dan exam saya buat. Saya tahu siapa boleh jawab, siapa tak jawab. Okay? Jadi apa yang saya tulis ni bukannya benda paksa, dia adalah anggaran saya. Tapi saya boleh silap. Mungkin pelajar tu dalam kelas tidur, balik rumah dia tuition, dia boleh jawab. Saya mungkin salah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu Allah Taala tak ada yang silap. So itu qadar, takdir tertulis dah. Dia bukan benda memaksa kita buat jahat, bukan juga benda yang memaksa kita untuk buat baik. Dah tertulis, siap-siap. Allah Ta'ala tahu apa akan jadi. Okey. Dan pengetahuan qadar tadi sebenarnya bukan alasan untuk buat jahat juga. So, contoh macam iblis. La'atullahi alaih. Dia tahu qadar, tapi dia salahkan Allah Ta'ala. Kalau kita buka Al-Quran, iblis kata kepada Allah Ta'ala, "Rabbi bima aghwaytani," Tuhanku, dengan sebab kau sesatkan aku, la'ughwiyanna, aku akan sesatkan mereka. So dia kata apa? Kau sesatkan aku, aku sesatkan mereka. Dia buat kerja tak nak sujud tadi dia. Tapi dia ada kononnya kefahaman tentang qadar. Tentang qadar. Lalu dia kata, sebab kau sesatkan aku ya Allah, aku sesatkan mereka nanti. Faham? Kononnya macam qadar kan? Tapi sebenarnya salah. Sebab Adam AS pun tahu tentang dia makan pohon terlarang pun dengan qadar Allah. Sebab bila Musa alaihi salam, dalam hadis Bukhari Muslim, bila Musa alaihi salam dia doa minta kepada Allah Taala untuk berjumpa dengan Adam alaihi salam. Nak jumpa Adam. Ya Allah bagi aku jumpa Adam. Maka Allah Taala bagi jumpa Adam. Jumpa Adam alaihi salam, Musa alaihi salam kata, "Engkau ke Adam? Ya Allah Taala jadikan kau dengan tangannya. Allah Taala tiup pada kau ruhnya. Allah Taala tinggal kau dalam syurganya. Allah Taala ajar kau semua nama semua benda. Allah Taala sujud kepada kepada kau malaikatnya. Kenapa kau makan pohon terlarang? Kau susahkan anak cucu kau." Tahu Adam jawab apa? Adam jawab, "Engkau ke Musa? Allah Ta'ala berkata-kata pada engkau, atau engkau Taurat, belah kau untuk kau lautan, sebut semua apa Musa dapat. Engkau tak baca ke dalam kitab engkau, aku telah ditentukan untuk turun ke dunia 40 tahun sebelum aku dijadikan." Mana sebelum aku jadi, dah tulis dah. Kita baca di Quran macam tu. Ayat 30 surah Al-Baqarah, sebelum Adam jadi, Allah Ta'ala dah kata dah, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Bukannya Adam dah jadi, Adam tak jadi lagi. Allah nak letak Adam kat bumi. Jadi kisah Adam makan pohon terlarang tu Adam pun tahu. Okay, tapi kat sini dua perangai. Perangai iblis yang diikuti lah geng-geng hakikat makrifat zaman sekarang, buat maksiat, kata salahkan Allah Ta'ala sebab takdir. Dah takdir. Allah yang jadikan saya macam ni. Dia bukan bila dia buat salah dia bertaubat. Dia buat salah, dia kata tak salah sebab Allah yang jadikan. Allah yang gerakkan. Kita ni hanya macam belalai gajah, dia kata. Gajah ada belalai, bila belalai gajah pergi sentuh apa, kita macam itulah. Allah gerakkan kita, kita jadi macam tu. Jadi dia kata sebiji macam iblis. Bila iblis kata, "Engkau Tuhan sesatkan aku, aku sesatkan mereka." Iblis punya perangai dengan Adam punya perangai. Adam punya perangai, dia tahu dia ditentukan untuk turun ke dunia sebelum dijadikan lagi. Dia makan pohon terlarang. Tapi dia bertaubat. Dia tahu qadar Allah Ta'ala berjalan. Dia buat salah tadi, Allah yang tentukan. Tapi dia buat apa? Dia taubat. Iblis, dia buat apa dia buat, dia lawan perintah Allah Ta'ala, tapi dia kata Allah Ta'ala yang sesatkan dia. Nampak tak beza dia? Dua-dua faham qadar. Allah Ta'ala tentukan segala-galanya. Tapi satu bertaubat. Dan itu Adam AS.
Satu lagi kekal kufur dan menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perbezaan. Lepas tu geng Qadariyah ni, dia memang kita kata antara benda yang disebut tadi lah, mereka ni tidak percaya Qadar. Jadi yang disebut tentang Al-Bazdawi, tentang Abu Hanifah, dan menetapkan takdir baik dan buruk daripada Allah. Anything baik dan buruk daripada Allah Ta'ala. Cuma apa tindakan kita? Apa tindakan kita? Mana bila kita apa, kita berdosa, apa kita buat? Kalau kita lapar, kita pergi makan. Haus, kita dahaga, kita minum. Kita berdosa, taubatlah. Bukan kita berdosa, salahkan Allah. Ini salah, eh? Baik. Kena berkata Abu Hanifah lagi, ini disebut dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Syarah Aqidah Tahawiyah, Imam Tahawi, dia mazhab Hanafi, eh? Dia kata, qala, berkata Abu Hanifah, la yang bagi li ahadin ayyantiqa fi dhatillahi bisyai'. Tidak harus sesiapa bertutur tentang zat Allah Ta'ala, tentang zat Allah Ta'ala dengan sesuatu. Bal yasifuhu bima wasafa bihi nafsah. Bahkan dia sifatkan Allah Ta'ala dengan apa Allah Ta'ala sifatkan tentang dirinya. Wala yakulu fihi bi ra'yihi. Jangan dia cakap tentang Allah Ta'ala dengan pendapatnya sendiri. Tabaraka syai'an, satu benda pun. Tabarakallahu Ta'ala Rabbul Alamin. Memberkat Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Tak boleh kita cakap Allah Ta'ala dengan akal. Tapi bila kita lihat, ini yang berlaku bila orang terikut dengan ilmu kalam. Mereka bercakap tentang Allah Ta'ala dengan akal, bukan dengan nas, bukan dengan wahyu. Okay, dalam kitab Asma' dan Sifat Syekh Imam Baihaqi, serta disebut dalam syarah Aqidah Tahawiyah, okay, ditanyakan Abu Hanifah rahimahullah, su'ila Abu Hanifah rahimahullah an nuzulil ilahi, tentang turun ilahi. Ini pasal Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thusul akhir min lail, turun Tuhan kita pada seperti akhir malam ke langit dunia. Jadi ditanya Abu Hanifah tentang lafaz ini, maka Abu Hanifah jawab apa? Yanzilu bila kaifif, bila kaif. Maksudnya Allah Ta'ala turun tapi tak tahu macam mana. Bila kalimah Allah Ta'ala sebut, kita patut kata Allah Ta'ala turun. Macam mana, mana tahu? Kita faham. Pasal Allah Ta'ala tak ada contoh nak dibayangkan dan dibandingkan. Sebab tu kita kekal dengan kita tetapkan apa Allah Ta'ala kata tentang dirinya tanpa sebarang contoh. Dan dalam kita sucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk, jangan kita nafikan apa-apa yang Allah Ta'ala kata. Jangan nafikan. Nafi dan isbat itu bukan benda yang kita boleh masuk campur dalam urusan tadi. Macam kalimah tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan memang afdal zikir terafdal, la ilaha illallah. Yang peliknya orang kita banyaklah dia sebut afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdal zikir, ketahuilah bahawa ia adalah la ilaha illallah. Dalam tu ada nafi dan isbat. Ada la ilaha, ada illallah. Saya pelik bila ada orang kata apa, kalau kita tak betul-betul zikir nanti kan, apa la ilallah tak cukup, la ilaha mati. Ha, habislah kita. Itu last sekali tu sebab zikir Allah je tu. Allah, Allah, Allah kan. Sebab apa? Sebab la ilallah tadi takut ada, tak sempat kita masuk neraka. La hawla wala quwwata illa billah. Takkan Nabi tak tahu? Takkan Allah Ta'ala tak tahu apa yang patut, apa yang tidak? Kalau kita dalam melafazkan la ilallah tadi tersangkut, matilah, kata la saja mati, atau la ilaha mati. Kan memang seorang tu dihukum dengan niat dia, niat amal dia. Kalau dia tak sampai sekalipun, macam orang yang nak bertaubat daripada bunuh orang, satu orang dia bunuh dalam Sahih Muslim, kemudian bila nak bertaubat tak sempat sampai pun kampung tempat dia nak taubat, dia mati tengah jalan, Allah Ta'ala terima taubat dia sebab dia keluar dah, dia buat pergerakan. Betul, la ilaha illallah tu jangan kita pandai-pandai potong pula. Potong kan, la ilaha illallah, potong Allah je. Lepas tu potong Allah jadi hu, 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 hu kan. Tu, tapi tak nak pula nama, nama anak apa? Abduhu. Dah hu bukan, hu bukan, bukan apa, bukan apa, buat tak ada masalah kata. Habis masalah, rosak kan. Baik. Dia kata, berkata mula Ali Qari, mula Ali Qari, ini dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarh Mishkat Masabih. Dia kata, ba'da dikrihi qawli Abu Malik, sebab dia sebut kata-kata Imam Malik, al-istiwa' ma'lum wa kaifah majhul. Dia tentang tajuk Imam Malik rahimahullah, dia ditanya oleh seorang lelaki, macam mana Allah Ta'ala bersemayam di atas arash. Jadi Imam Malik jawab, istiwa' ma'lum. Istiwa' tu engkau tahu, aku tahu, semua orang tahu maksud dia.
Tapi bagi Allah Ta'ala cara dia majhul. Bukan tak ada bandingan untuk contohkan Allah Ta'ala. Okey. Dia kata Mula Al-Qari, ikhtarahu imamuna al-azam ay Abu Hanifah. Telah milih pendapat ini, yeah, imam kita yang teragung iaitu Abu Hanifah. Wa kadza kullu ma warada min al-ayati wal ahadith al-mutashabihat min dhikril yadi wal aini wal wajhi wa nahwiha. Demikian juga semua yang datang daripada ayat-ayat dan hadis yang dikira oleh orang mutasyabihat, sedangkan bukan mutasyabihat pun, yang sebutan tangan, mata, wajah dan sebagainya daripada sifat-sifat Allah. Okay. Maka makna-makna sifat kesemuanya diketahui. Kita faham maksud mata, faham maksud wajah, tapi caranya tidak dapat dimasuk akal sebab Allah Ta'ala tak ada contoh. Irtaqul kaif far'ul ilmi li kaifiyati dzat wal kunhi wa kunhiha. Kata kerana memikirkan akan tentang cara bagi zat Allah, bagi sifat Allah Ta'ala tu, dia adalah satu cabang daripada pengetahuan tentang cara sifat, bagaimana sifat dan juga realiti dia. Sedangkan Allah Ta'ala tidak diliputi oleh ilmu. Kita tahu Allah Ta'ala kecuali dengan ghaib. Pasal memang dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut tentang kita takutkan Allah Ta'ala dengan ghaib. Itu dalam surah Al-Mulk Allah Ta'ala nyatakan alladzina yakhshuna alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sebab orang yang takutkan Tuhan mereka dengan ghaib, bukan dengan nampak. Dalam surah Yasin Allah Ta'ala nyatakan innama tundhiru man taba'a dzikra. Engkau hai Muhammad hanya peringatkan orang ikut peringatan. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan takutkan Tuhan penyayang dengan ghaib. So tak ada contoh. Tapi bila orang tu kata ada cara je dia boleh fikirkan tentang zat Allah Ta'ala, maka dia dah meliputikan ilmu tentang zat Allah. Masalah tak boleh dia kata. Okey. Fa idza kana dhalika ghairu ma'lum, dan jika ia tidak diketahui, fa kaifa yaqul lahum kaifiyatus sifat? Macam mana nak dipahami untuk mereka cara sifat? Wal ismatu annafi'atu min hadzal bab, dan cara perlindungan yang terbaik yang manfaat dalam bab ini, ayasifallahu bima wasafa bihi nafsah. Bahawa seorang tu patut dia sifatkan Allah Ta'ala dengan apa Allah sifatkan dirinya. Wa wasafa bihi rasulahu min ghairi tahrif, dan disifatkan oleh rasulnya dengan tanpa penyelewengan. Wala ta'til, tanpa kita abaikan maksud. Macam geng-geng Jahmiyah, dia orang boleh tolak sampaikan dia kata Allah Ta'ala tak melihat. Sebab melihat, manusia melihat, Allah melihat, maka Allah Ta'ala melihat, maka Allah Ta'ala makhluk. Dia kata Allah tak lihat, Allah Ta'ala tak sayang, tak murka, sebab dia kata manusia pun buat. Ini tak boleh berlaku. Sebab kita kata Allah Ta'ala kata dia murka, dia sayang, kenapa dia nak kata tidak pula? Macam tu masalah perkara tadi. Okay? Tanpa abaikan. Wa min ghairi takif, tanpa kita macam manakan. Wala tamthil, tanpa kita contohkan. Bal yuthbitu lahu asma'u sifat, bahkan semua orang apa sepatutnya menetapkan bagi Allah Ta'ala asma' dan sifat. Wa infi anhu musyabihatil makhlukat, dan nafikan keserupaan dengan sekalian makhluk. Fa yakunu isbatuka munazzahan anit tashbih, maka anda punya isbat bagi Allah Ta'ala, tetapkan bagi Allah Ta'ala sebarang sifat, maka tanpa sebarang penyerupaan, tanpa contoh. Dan penafian anda, kamu, dia kata bersih, apa membersih daripada taktil, tanpa mengabaikan apa yang Allah Ta'ala kata tentang dirinya. Faman nafa hakikat istiwa, maksud siapa menafikan hakikat istiwa, mana persembahyang Allah Ta'ala, fahum mu'attil, maka dia mengabaikan akan pengertian tersebut. Okey, waman syabbaha, maksud siapa serupakan pula Allah Ta'ala macam ini, dia kata di istiwa makhlukat alal makhluk, fahuwa musyabbih, dia menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Waman qala istiwa laisa kamislihi syai, Allah Ta'ala bersemayam tapi tiada seumpamanya sesuatu pun, fa'ul muwahhidu, dialah mentauhidkan Allah Ta'ala dan juga menyucikan Allah Ta'ala daripada penyerupaan dengan makhluk. Okay, baik, alhamdulillah kita baca sikit je pada pagi ni. Macam saya katakanlah, tajuk ni sangat menarik sebenarnya, tapi bila kita nak buat, insyaAllah lah, kalau dikatakan datang, kalau diaturkan di mana-mana tempat di Perlis, saya harap tuan-tuan boleh hadirlah. Kita buat daurah ni, daurah pasal saya, kita buat daurah ni 2 hari kitab ni dekat satu tempat ejen di Baitul Salam dekat Kuala Lumpur. Kami buat benda ni dah masa 2 hari, tapi ialah 4 jam 6 jam hari pertama, 4 jam hari kedua, 6 jam untuk habiskan buku ni. Jadi kita kata kalau kita apa, kita boleh ambil, insyaAllah Allah Ta'ala berikan peluang kepada kita dan kita faham sebenarnya apa akidah imam 4 mazhab. Jangan kita jadi orang yang saya berfiqah Syafi'i bermazhab akidah lain.
Imam Syafi'i ada akidah. Kenapa tak ambil akidah Imam Syafi'i rahimahullah? Dia lebih awal daripada sesiapa ahli kalam yang kita ambil untuk kita contohi masalah akidah kita. Baik, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian pada masa akan datang, di Allah Ta'ala berikan peluang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.